Kitab Mazmur, pasal 143. Nyanyian Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, dengarkanlah seruanku minta tolong, dan jawablah doaku. Tunjukkanlah kepadaku bahwa Engkau baik dan setia. Janganlah hakimi aku, hambamu. Tidak ada yang hidup yang dihakimi tidak bersalah menurut ukuranmu. Musuh-musuhku mengusir aku. Mereka memaksa aku ke dalam lumpur. Mereka mendorong aku ke dalam kubur yang gelap seperti orang yang telah lama mati. Aku siap menyerah. Aku kehilangan keberanianku. Aku teringat akan yang terjadi pada waktu yang lalu. Aku memikirkan tentang banyak hal yang telah kau lakukan. Aku membicarakan tentang yang engkau lakukan dengan tanganmu. Aku mengangkat tanganku dan berdoa kepadamu. Aku menunggu pertolonganmu, seperti tanah kering yang menantikan hujan. Selah. Segeralah jawab aku, ya Tuhan. Semangatku telah hilang. Janganlah berbalik dari aku. Jangan biarkan aku mati dan menjadi seperti orang mati tergeletak di kuburan. Tunjukkan kasih setiamu kepadaku pagi ini. Aku percaya kepadamu. Tunjukkanlah kepadaku yang harus kulakukan. Aku menyerahkan hidupku ke tanganmu. Tuhan, aku datang kepadamu untuk berlindung. Selamatkanlah aku dari musuhku. Tunjukkanlah kepadaku yang engkau inginkan akan kulakukan. Engkaulah Allahku. Biarlah rohmu yang baik membimbing aku di tanah yang rata. Tuhan, biarkanlah aku hidup. Maka orang akan memuji namamu. Tunjukkanlah kepadaku betapa baik engkau dan selamatkanlah aku dari kesulitanku. Tunjukkanlah kasihmu kepadaku dan kalahkan musuh-musuhku. Binasakanlah yang berusaha membunuh aku, sebab aku hambamu.